Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agan-agan dan sista-sista. Kembali di channel vlogger jalan-jalan. Channel yang kalau lagi jalan-jalan sambil nge-vlog, dan kalau lagi nge-vlog sambil jalan-jalan. Halo agan-agan dan sista-sista, apa kabarnya nih Gansis? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan rezekinya di Gansis. Oke agan-agan dan sista-sista, di video gue kali ini gue lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Pusat dan mau berwisata di Monas, Monumen Nasional. Namun sebelum gue lanjut videonya, gue minta dukungan dari kalian nih Gansis untuk mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan. Gue mau ke Monas. Ini mau langsung ke dalam cawannya Gansis, ke dalam monumennya. Jadi nge-reviewnya di dalam itu, di cawan dan monumen, tapi bukan di sekitaran pinggir-pinggirnya Monas ini loh Gansis. Misalkan di sini di Monas kan ada air mancur, menari, dan ada taman lansia juga. Jadi untuk kali ini mungkin videonya masuk ke dalam cawan. Nah, untuk masuk ke dalam cawan kita disaranin untuk naik kereta wisata nih Gansis, apalagi kalau siang-siang matahari lagi panas gitu, dan kita menunggu di tempat pemberhentian kereta wisata. Untuk kereta wisatanya ini bergiliran ya, maksudnya gantian, dan tempat duduk dan orangnya itu naiknya sesuai dengan tempat duduk. Jadi nggak boleh ada yang berdiri, apalagi bergelantungan di pinggir pintu Gansis. Dan sambil kita menuju ke cawannya yang di depan itu, jadi kita juga di ini ya, diperlihatkan suasana di pinggiran Monumen Nasional ini Gansis. Jadi sambil naik kereta wisata bisa juga mengabadikan dengan memvideo seperti di sini Gansis. Sudah sampai di depan pintu masuk ke dalam cawan Monas. Jadi mobil wisatanya sampai depan pintu masuk dan kita berhenti di sini. Seterusnya kita masuk ke dalam pintu masuk. Untuk naik kereta wisata ini merupakan fasilitas dari Monas, jadi tidak berbayar ya Gansis. Dan ini adalah pintu masuknya, yang di meja kuning putih ini adalah meja keamanan atau meja security. Dan di bawahnya ini, nah ini kita turun ke bawah lewat tangga ya Gansis. Setelah itu di sini kita mengantri untuk membeli tiket. Di sini hanya tiketnya itu hanya untuk pakai kartu Jakkart, jadi tidak berlaku untuk selain Jakkart ya, maksudnya kayak e-money, flash, atau kartu elektronik lainnya. Di sini hanya berlaku untuk Jakkart saja Gansis, karena Jakkart itu digunakan juga bisa buat Monas dan juga bisa buat ke Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kegunaannya banyak juga lah untuk kartu Jakkart ini. Adalah jam operasional wisata Monas hari Selasa sampai Minggu. Senin nggak buka ya Gansis, mungkin ada perawatan di ini Monas ya Gansis. Nah ini adalah fasilitas Monasnya.
Dan untuk dan ini adalah loketnya nih Gansis. Dan ini adalah untuk harganya nih Gansis, bisa dilihat untuk anak, pelajar, mahasiswa, dewasa atau umum itu harganya untuk anak atau pelajar hanya 2.000. Sementara untuk dewasa hanya 5.000. Itu untuk yang di cawan aja ya. Dan untuk ke puncaknya itu 4.000 untuk anak-anak dan 15.000 untuk dewasa. Harganya cukup terjangkau dan murah. Murah banget malah kalau aku bilang sih masuknya. Karena emang ini kan adalah wisata, ini kan tempat wisatanya wisata negara gitu loh ibaratnya. Jadi mungkin itu masuknya ini apa tiket masuknya ini disubsidi juga oleh negara. Dan setelah kita masuk kita bayar, kita lalu melewati jalan ini nih Gansis, jalan yang berwarna orange, jadi sekitarannya berwarna orange. Dan ini kita tinggal tap kartu dan kita bisa masuk. Untuk kartunya sendiri itu 25.000. Jadi untuk isi pertama itu 25.000 kartu dan 20.000 untuk saldo. Jadi kalau misalnya kalian pas masuk itu saldonya ada orang 20.000 masuk, itu nggak usah isi saldo lagi. Tapi kalau lebih bisa diisi saldo lebih dari 20.000 Gansis. Dan ini adalah suasana di sekitaran luar cawan Monas. Yang dimaksud cawan Monas itu yang itu tuh ya, yang di bawahnya itu ya, yang bentuknya kotak gitu. Jadi itu namanya cawannya gitu. Kalau sementara untuk ke atasnya itu adalah itunya ya apa, tugunya tuh. Sementara untuk di pinggir-pinggirnya ini terdapat patung-patung untuk menunjukkan sejarah bangsa Indonesia nih Gansis. Seperti yang tadi tuh awalnya ada patung Pati Gajah Mada, dan ini adalah tentara-tentara kerajaan zaman dulu ya. Ini gue juga kurang paham nih, apa ini kerajaan Majapahit atau Samudra Pasai atau apa gitu Gansis. Pokoknya di sini kalian bisa berfoto-foto dengan latar belakang patung-patung seperti ini Gansis. Tentunya patung ini hanya untuk dilihat dan dikenang untuk ini ya, untuk sejarah ya, jangan disembah juga gitu. Bukan berhala nih patung. Dan ini adalah pintu masuk ke dalam cawannya nih Gansis. Jadi kalian tinggal masuk ke dalam. Di dalam ini tempatnya adem kok Gansis, nggak pengap. Walaupun kelihatannya gelap ya, tapi ketika lu masuk suasananya enak gitu untuk melihat-lihat ada apa aja yang tersedia di dalam cawan ini. Tentunya di cawan ini yang tersedia itu hanya ini ya, apa sejarah bangsa Indonesia, patung-patung miniatur gitu. Dan di depan ini ada miniaturnya Monas gitu. Jadi buat kalian dan anak-anak kalian nih, tentunya anak kalian nih, untuk mengedukasi anak kalian yang belum tahu sejarah bangsa Indonesia, di sini diperlihatkan dari ujung ke ujung. Di pinggir-pinggirnya itu banyak terdapat sejarah-sejarah Indonesia. Nah seperti ini nih, Bandar Sriwijaya, lalu nanti ada Kerajaan Majapahit juga ada, lalu nanti ada fase zaman pemerintahan Jepang, pemerintahan Belanda, sampai Sumpah Pemuda dan lain-lain gitu Gansis. Sementara ini tengahnya, di tengahnya itu banyak orang yang mungkin sedang istirahat dan berduduk-duduk santai. Tapi di sini tidak boleh tiduran nih Gansis. Jadi nanti ada security yang peringatin kalian kalau tiduran. Jadi kalau misalnya pada tiduran, enak dong semuanya pada tiduran di sini. Kalau hanya untuk duduk-duduk dan bersender itu dibolehin banget Gansis. Pokoknya ini dari ujung ke ujung itu nanti ada pameran-pameran seperti ini nih Gansis. Jadi
ini adalah gambar beserta sejarah-sejarahnya. Nah, ini seperti ini adalah Perang Aceh. Mungkin itu Masjid Baitul Salam kali ya. Dan lain-lain pokoknya. Gitulah Gansis. Oke, setelah kita melihat relief-relief dan patung-patung bersejarah tersebut, kita naik ke atas. Ini kita mau melihat atau keluar di atas cawannya di Gansis. Jadi di sini nih, kalau yang mau ke atas menara, ke puncak, ke tugu, itu melalui jalan ini. Nantinya di atasnya itu ada pintunya lagi. Jadi karena pas kesini gue udah kehabisan tiket untuk naik ke atas, jadi untuk sementara yang gue review hanya yang cawannya aja nih Gansis. Jadi untuk tugunya belum gue review, nanti insya Allah kalau kesini lagi gue review tugunya. Lalu ada juga review air mancurnya, dan ada taman-taman di sekitaran sini Gansis. Jadi untuk Monas ini bisalah direview sampai 4 atau 5 konten secara terpisah-terpisah gitu Gansis. Dan ini adalah pemandangan yang dari atasnya, dari samping cawannya nih Gansis. Dari tadi coba lu hitungin ya, gue berapa kali ngomong cawan. Emang cawan sih, Ibis, gimana ya? Ya namanya juga cawan, ya cawan. Dan ini adalah pintu masuknya yang mau ke atas ya, ke menuju tugu. Cuman kita hanya bisa sampai di sini karena tugunya saat ini juga masih ditutup untuk pemberangkatan selanjutnya Gansis. Dan kita emang kebenaran atau kebetulan tidak dapat tiket ke atas. Jadi hanya sampai di sini saja review gue di Monas itu, hanya di sekitaran cawan. Iya, cawan lagi Gansis. Oke, agan-agan dan sista-sista, mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini Gansis. Mudah-mudahan ada info yang bisa lo ambil dari video gua kali ini. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah selama gua nge-review dan membuat narasi di video ini Gansis. Selalu dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan. Nantikan video berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.